Halo Sobat Abtu, jumpa lagi kita di Abtu Channel. Oke Sobat, di video kali ini kita bakalan menjelaskan sebuah motor yang lagi kita bangun nih Sobat. Jadi ini BMX, tapi bukan mesin cup ya. Jadi berbeda dikit dari BMX yang biasa kita bikin. Kali ini kita bikin untuk mesin motor tegak, yaitu Honda Tiger. Kebetulan frame-nya udah selesai dan bisa kita ulik-ulik dikit perbedaan-perbedaan frame yang biasa kita bikin untuk BMX sama frame untuk motor custom kali ini. Oke Sobat, sebelum kita mengulas frame-nya, jadi kita lihat dulu nih perbedaan mesin BMX yang biasa kita bikin itu kan menggunakan motor bebek. Nah, jadi mesinnya itu enggak, posisinya enggak berdiri seperti ini, pasti dia ada perbedaan di bagian bracketnya. Contohnya tuh di bagian deck cell ke atas. Untuk deck cell ke atas itu kan posisinya tegak, otomatis kalau model rangkanya tuh pasti kita jauh bikin berbeda ya. Nah, contoh seperti ini ya Sobat. Untuk belakangnya pun itu posisi bracketnya otomatis akan lebih turun dan menyesuaikan nanti kita ya untuk di rangka. Oke, langsung saja kita ulik-ulik sedikit tentang frame-nya nih. Oke Sobat, biasanya itu di BMX sebelumnya kita menggunakan home steer atau dudukan tiang segitiganya itu menggunakan bawaan motor bebek. Frame kali ini itu kita menggunakan home steer, mirip atau sama frame-frame chopper. Jadi ini plug and play-nya segitiganya itu punya Honda series ya. Jet seperti Tiger, Mega Pro, sama GL-GL itu sama. Ini untuk bagian home steer-nya Sobat. Dan untuk bagian frame atau batang tabung tankinya, kalau biasanya kita menggunakan pipa 1/4 yang kurang lebih sama kayak spot di bawah. Namun di bagian frame kali ini, karena motornya menggunakan CC yang lebih gede dan kapasitas minyaknya biasanya lebih agak boros, jadi kita butuh kapasitas tangki bahan bakar tuh agak lebih gede. Nah, jadi ini kita menggunakan pipa yang lebih besar. Ya, untuk kapasitasnya ini kurang lebih 2 literan ya. Nah, fullnya lah. Itu bagian yang spesifik yang agak berbeda. Namun di bagian frame bawah itu menggunakan pipa yang sama pada BMX umumnya yang kita bikin. Namun bagian kali ini itu ada tekukan di bagian bracket atas untuk bagian pegangan block excel. Biasanya kan kalau di BMX up yang mesin tidur itu langsung lurus sepertinya aja. Namun di frame kali ini itu agak naik ke atas posisinya dan ada tekukan bagian sini. Dan untuk tiang belakang atau rangka belakang itu pipanya sama seperti yang biasa kita gunakan, namun ukurannya agak kita lebih panjangin dari BMX cup biasanya. Baik, kurang lebih kita panjangi 15 cm lebih panjang daripada ukuran standar yang biasa kita buat. Oke, kalau untuk bracket mesin di bagian belakang itu kita bikin proses plug and play nya itu kurang lebih mirip-mirip frame bawaan Honda Tiger. Nah, jadi kita sesuaikan, kita aplikasikan lah di langkah custom kali ini. Nah, ini dudukan swing arm, posisinya di bracket mesin. Nah, dan biasanya itu kalau sebelumnya kalau untuk BMX cup itu dudukan arm itu nempel di sasis belakang. Nah, belakang sini Sobat. Namun kali ini
di rem custom yang untuk mesin Tiger ini, itu posisi dudukan armnya di bracket mesin ya, mounting mesin. Oke sobat, sekian itu penjelasan dari saya tentang perbedaan frame kali ini sama frame cup, BM cup yang biasa kita buat. Nah, jadi mari kita coba rakit. Kebetulan ini udah bisa dipasang, namun masih ada tambahan nanti di bagian part-part lainnya. Nah, jadi coba kita pasang dulu, kita rakit dulu ke mesinnya, oke? Oke sobat, jadi ini udah selesai, dan ini sok yang terpasang ini sok sementara ya, nanti bakalan kita ganti. Dan ini untuk tegaknya aja, dan untuk lingkar bannya itu cukup lebar ya, ini ukurannya 120/70, ring 17, dan untuk peleknya itu ukuran 17/250. Nah, cukup besar, jadi kelihatan lebih padat dan lebih kokoh gitu. Belakang itu menggunakan lingkar bannya itu 130/70, ring 17, dan untuk peleknya sendiri itu ukurannya 3 inci ya, ring 17. Nah, jadi beda 10 dari ukuran yang di depan. Oke, sobat Auto, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video dari kita. Oke, sobat, saya pamit undur diri. Thank you, sobat Auto.